Ini adalah pertembungan di antara selatan dan utara. Semangat Hang Tuah dan ketangkasan Sang Helang Merah menjadi perhatian. Aksi minggu ke-10 Liga Super Malaysia 2019 di antara Melaka menentang Kedah bermula sekarang. Dari Safiq Rahim. Devan Raj ke Papus. Hampir-hampir dapat disambar oleh Syukur. Tidak ada kawalan dikenakan ke atas Syukur Adan. Ini satu idea yang baik pada mulanya. Saya rasa pemain Kedah mengingatkan Devan akan membuat satu rembatan terus ke arah gol. Tetapi bijak daripada Devan untuk membuat satu hantaran kembali ke far post. Mereka perlu mengawasi ketinggian Casa Grande. Satu lagi lencongan dari Safiq Rahim. Dapat disambar oleh Sukwon. Ataupun Casa Grande sebenarnya yang bertindak pantas. Dan satu bola yang begitu bijak meletakkan bola di tengah-tengah penjaga gol dan juga pertahanan. Memang suka untuk seorang penjaga gol dengan seorang pemain tinggi lampai seperti Casa Grande. Buat Syar Azwar yang pernah beraksi bersama dengan Melaka. Satu percubaan terus. Dapat ditepis Karo Fahmi. Fazrul Daniel menghantar semula bola ke dalam kawasan penalti dikeluarkan oleh Syukur. Pano Bhatia turut mencuba terus ke dakapan Karo Fahmi. Jonathan Bowman di situ buat satu rembatan jarak jauh berjaya dikeluarkan oleh Karo Fahmi di satu kawasan yang baik, memberi peluang untuk Syukur Adan mengeluarkan bola. Dan Badrul Bhatia tidak cukup kekuatan dalam sepakan tersebut, mudah untuk Karo Fahmi. Badrul juga tidak memberikan masalah kepada Karo Fahmi. Sifat pertahanan yang ditunjukkan oleh Kedah memang suka untuk mereka melaksanakan. Kali ini tandukan yang dilepaskan oleh Patrick Raichel. Itu adalah percubaan yang terbaik dari Melaka. Syafiq pada mulanya mengambil bola, melihat gerakan yang dilakukan oleh Patrick yang berada di dalam satu posisi yang baik. Wan Azwari kembali di sebelah kanan. Cuba masuk ke bahagian dalam. Percubaan Rodriguez kali ini Buman mungkin boleh melakukan sesuatu. Belakang semula liar dari Syar Azwari. Apakah isyarat yang ditunjukkan oleh pengadil? Hanya sepakan gol. Sekali lagi kita boleh lihat sedikit kelam kabut oleh pertahanan Melaka. Kemungkinan terlalu lewat oleh Kedah untuk melakukan satu percubaan. Tackle lewat sekali lagi oleh Saiful Rizwan. Tetapi terdahulu Syarul Azwari telah membuat percubaan yang melewati palang gol. Peran dari Syafiq Rahim. Casa Grande! Kemara jaringan di Liga Super dari Casa Grande akhirnya dinoktahkan. Melaka kini di depan. Minit ke-49. Ada kita boleh lihat reaksi daripada Casa Grande. Betapa maknanya gol ini kepadanya untuk meletakkan Melaka 1-0 di hadapan. Mereka bermula garang di separuh masa yang kedua ini. Dan akhirnya, seperti anda kata Izwan, berjaya menamatkan kemarau gol. Dan ini adalah satu sepakan yang begitu menarik daripada Syafiq ke bahagian far post. Casa Grande perlu diberi lebih tekanan. Dua pemain, Jonathan Bowman, Renan Alves, tidak memberikan tekanan kepada Casa Grande. Dan Casa Grande mudah untuk melepaskan satu tandukan dan juga menewaskan Ifwan Iqmal.
Dan sekali lagi, gerakan daripada Casagrande untuk melepaskan dirinya sangat bijak. Dari Safiq Rahim, sekali lagi. Dan peluang diselamatkan oleh Ifuan Akmal. Dari Patrick Russell. Safiq semula. Pak Drobatia dapat mengeluarkan bola yang menjadi pemisah di antara ataupun peluang yang dimiliki oleh Patrick Russell. Diselamatkan Ifuan Akmal. Satu peluang yang besar ya. Sebelum itu, satu sentuhan daripada Patrick terkena kepada bahagian kaki Casagrande. Yang perlu diawasi oleh Ifuat dari Nazrin Dawi. Ifuat menepis keluar. Kali ini Ifuat sudah pun bersiap sedia. Ya, ini memang kawasan untuk Nazrin Dawi. Beliau mempunyai teknik yang baik, dapat meletakkan power dalam dalam rembatan tersebut. Tetapi terus ke arah Ifuat yang menepis dengan baik. Satu hantaran untuk Nazrin Nawi. Tidak offside kedudukan Nazrin Nawi. Cuba masuk ke bahagian dalam. Masih lagi Nazrin untuk DeMarco Darkovic. Dapat disambut oleh Razman Roslan. Dan tiupan whistle dibunyikan oleh Mohd Nafis Abdul Wahab untuk Melaka menamatkan kemarau kemenangan mereka. Meraih tiga mata penuh memberikan kejayaan buat kali yang keempat dalam persaingan Liga Super musim ini.